Panikan terjadi saat kelompok kriminal bersenjata tiba-tiba menyerang sekolah di Paniai, Papua Tengah, Rabu dini hari. Puluhan guru dan tenaga medis terjebak dalam kontak tembak antara petugas dan KKB. Puluhan guru dan tenaga medis yang tinggal di kompleks sekolah ketakutan dan meminta pertolongan untuk dievakuasi. Rabu dini hari, KKB tiba-tiba datang dan membakar sejumlah fasilitas. Kontak tembak berlangsung sekitar 1 jam hingga akhirnya guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Undius Kogoya telah membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Rabu dini hari. Dari kejadian ini, personel gabungan TNI Polri berhasil menangkap 1 anggota kelompok bersenjata yang mengalami luka tembak. Temukan 1 orang warga tergeletak di parit dengan luka berat, namun masih dalam keadaan hidup dan sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit Paniai untuk dilakukan tindakan medis. Diduga orang tersebut merupakan salah satu dari pelaku penyerangan dan pembakaran.